mertua dan orang tua alhamdulillah masih pada sehat. Mereka justru seneng banget, malah mereka yang kayak mau pergi ke sini ya udah aku temenin gitu. Mamanya Ricky apalagi gitu. Mau ngapain sih, titipin aja ke rumahku gitu. Malah mereka yang kalau menawarkan diri, justru kayaknya kalau misalnya pakai babysitter mereka juga kayaknya enggak ada kerjaan. Karena jangankan babysitter ya, bawa stroller aja kayaknya suka enggak kepake. Karena sama mereka suka digendong terus gitu, cucu-cucunya digendong terus, kadang stroller juga enggak kepake. Jadi ya kayaknya lebih, ya syukur alhamdulillah mertua-mertuaku pada sehat, orang tuaku masih pada sehat juga. Mereka sangat-sangat seneng justru gitu kalau misalkan kemana-mana nemenin aku, nemenin cucunya. Ricky juga kayaknya lebih tenang ya kalau misalkan kayak gini.